benar ada sosok tubuh manusia tergeletak di kamar mandi dalam keadaan sepotong-potong. Mutilasinya kamar mandi, mutilasinya nggak pesona gede gue ya. Yang mengelati yang gue. Kami berharap majelis hakim memberikan vonis hukuman mati. Sleman, Yogyakarta, salah satu kota di wilayah Jawa ini, jadi tujuan tim menyingkap tabir kali ini. Ada peristiwa pembunuhan yang cukup keji di sini, di mana seorang janda muda jadi korban pembunuhan yang disertai mutilasi. Tak tanggung-tanggung, tubuh korban dipotong hingga 65 bagian. Potongan tubuh korban ditemukan terhampar di lantai kamar mandi sebuah penginapan di Jalan Kaliurang kilometer 18, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Korban adalah Ayu Indraswari. Wanita berusia 34 tahun ini merupakan warga Kampung Suryoputran, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Di lokasi inilah Ayu Indraswari ditemukan tewas termutilasi pada Minggu malam 19 Maret 2023 lalu. Potongan tubuh Ayu ditemukan di kamar 51 yang disewa oleh pelaku dengan harga Rp60.000 per 6 jam. Selain termutilasi, polisi juga menemukan luka sayatan senjata tajam di leher Ayu. Kami berusaha mencari tahu awal mula kasus ini terungkap. Kami coba bertanya kepada karyawan penginapan. Sayangnya karyawan yang kami temui tak ada yang bersedia dimintai keterangan. Kami kemudian coba menemui kepala dusun Purwodadi, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. Namanya Kamri. Saat itu, Kamri ikut mengevakuasi jasad Ayu Indraswari yang sudah termutilasi. Cukup mengerikan, itulah kata pertama yang keluar dari mulut Kamri saat berbincang dengan kami. Sebagai kepala dusun, Kamri adalah orang pertama yang dihubungi pihak penginapan saat ditemukan jasad Ayu. Pertama kali setengah 11 itu ditelepon sama Anggun, yang punya Anggun, disuruh ke sana. Saya langsung ke sana, tadi langsung tanya, ada apa Mbak? Ada pembunuhan Pak Duko. Loh, di kamar berapa? Kamar 51. Setelah dilakukan olah TKP, Kamri pun ikut mengevakuasi jasad Ayu yang sudah tak utuh lagi. Kondisi jenazah memang betul terpotong-potong. Di bagian kaki menjadi 3 bagian. Terus yang kepala luka di tenggorokan, ini luka. Di belakangnya 2 luka, kena besi apa dihantam besi, kemungkinan besar. Dan itu eksekusinya di tempat tidur. Jadi ada darah nempel di tembok. Kamri mengaku sempat bertemu dengan orang tua Ayu di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Sampai sana sudah ditunggu bapak ibunya korban, itu jenazah anak saya yang oh tidak tahu Pak, saya cuma disuruh Pak polisi suruh ngantar jenazah ini, wujudnya sudah di dalam kantong, wujudnya kayak apa, lukanya kayak apa, saya tidak tahu menahu Pak, intinya saya cuma diminta tolong sama Pak polisi untuk membawakan jenazah sampai ke Bayangkara. Kasus mutilasi yang sempat menggegerkan warga ini ditangani aparat kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 22, penjaga Wisma mencoba untuk mengetuk pintu
dan memeriksa kamar 51 di Wisma Anggun 2 tersebut, yang mana sudah lama tidak keluar penghuninya. Kemudian setelah itu penjaga wisma melihat melalui jendela ada sesosok tubuh manusia tergeletak di kamar mandi dan ada becak darah di situ. Dengan kondisi yang dilihat oleh penjaga wisma, kemudian mencoba membuka paksa pintu dan ternyata benar ada sosok tubuh manusia tergeletak di kamar mandi dalam keadaan terpotong-potong. Polisi yang melakukan penyelidikan kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta akhirnya menemukan titik terang. Dia lah mematah nih. Tak gorok apa nih sih? Pria berambut gondrong inilah yang membunuh dan memutilasi korban Ayu Indraswari. Ini tak gorok sih, terus baru gue. Ini gorok gue apa? Metau pisau. Gue pisau. Gue pisau. Kalau pisau gede, pisau. Kater karo gending. Gue pisau yang gede gue. Itu sih gede nih kok. Terus? Baru gue, tak biak gue. Gue bandi gue tak dimutilasi ini gue di kamar mandi. Dimutilasi ini kamar mandi, yang mutilasi ini gue pisau yang gede gue ya. Terus gede ya? Tapi kan militeng ya, aliran ini gue. Nah, ketika tentang kasur, tapi mpun gue dilapi kalau di lantai. Heru Prastio, pria 34 tahun yang tercatat sebagai warga Dusun Wunut, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah ini, diringkus pada Selasa 21 Maret 2023. Pria 34 tahun yang tercatat sebagai warga Dusun Wunut, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah ini, diringkus pada Selasa 21 Maret 2023. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Heru Prastio akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi ini. Lalu bagaimana awal mula Ayu Indraswari bisa terbunuh? Pada saat itu pelaku mempunyai ide untuk mendapatkan uang secara cepat. Sehingga timbul idenya yaitu mengambil barang milik korban. Pada saat itu pelaku menghubungi ada tiga teman pelaku, tiga orang gadis teman pelaku yang untuk diajak ketemu. Namun yang hanya mau ketemu yaitu hanya korban saja. Dan dibawa ke Wisma Anggun 2 tersebut dan kemudian terjadilah pembunuhan itu. Dan inilah barang bukti yang disita polisi terkait kasus mutilasi yang dilakukan oleh Heru Prastio. Dua unit sepeda motor ini adalah kendaraan yang masing-masing digunakan oleh Ayu dan Heru saat peristiwa pembunuhan terjadi. Rupanya Heru sudah merencanakan pembunuhan terhadap Ayu. Berikut cuplikan pengakuan Heru Prastio, sang eksekutor. Apakah Anda sebelumnya mempunyai pikiran akan melakukan kejahatan itu atau tidak? Ya, sudah saya rencanakan semuanya. Rencanakan semua sampai kejadian seperti itu? Ya. Perasaan Anda itu seperti apa? Melihat kondisi korban yang telah Anda lakukan tindakan seperti itu? Itu saya melihat korban sedikit ragu-ragu untuk melanjutkan. Cuman mau bagaimanapun itu sudah terjadi. Dan di situ Anda mengambil uang korban berarti? Ya, mengambil uang. Untuk makan? Ya, untuk mengambil uang serta barang-barang lainnya. Seperti HP sama kunci motor. HP dan kunci motor? Ya, sama STNK. Dan untuk keluarga korban, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin bertemu langsung kalau bisa dan meminta maaf. Kepada siapa? Kepada keluarga korban. Dengan keluarga Anda? Itu kalau bisa saya pengen ketemu secepatnya. Saya pengen minta maaf untuk kelakuan saya yang seperti saat ini. Motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini sendiri berlatar belakang utang piutang.
pelaku mempunyai hutang di 3 aplikasi pinjol, yang mana total hutang pelaku di pinjol tersebut ada sejumlah total 8 juta rupiah. Sepertinya Heru memang pusing dengan permasalahan utang yang membelitnya. Hal ini diperjelas dengan ditemukannya 2 lembar kertas berisi curahan hati Heru. Dalam kertas yang ditemukan saat polisi menggeledah mesnya ini, Heru juga mengungkapkan rasa bersalahnya kepada orang tua. Utang pinjaman online sebesar 8 juta rupiah akhirnya membawa Heru Prastio ke balik jeruji besi penjara. Ancaman yang kita terapkan adalah pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, yang ancamannya adalah ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Rupanya, orang tua korban merasa perlu menggandeng penasihat hukum untuk mengawal kasus ini. Mereka berharap agar pelaku bisa dihukum maksimal. Kematian Ayu Indraswari, janda muda yang jasadnya ditemukan termutilasi hingga 65 bagian di Sleman, Yogyakarta, tentu membuat keluarga terpukul. Apalagi dalam waktu dekat ini, Ayu akan melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, keluarga juga merasa terusik dengan pemberitaan media yang seolah menyudutkan Ayu, karenanya keluarga kini lebih menutup diri dari media. Segala bentuk informasi semua diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum. Kami sempat bertemu dengan Anwar Ari, penasihat hukum keluarga korban. Kepada kami, Ari mengungkapkan pihaknya masih terus mencari tahu motif yang sebenarnya. Karena sejauh ini pihak kepolisian hanya mendengarkan keterangan dari pelaku yang bisa saja berbohong. Dari motifnya sampai sekarang pihak Polda masih menyelidiki terkait motif yang sebenarnya. Mungkin dari pengakuan pelaku atau tersangka saat ini menyampaikan bahwa itu motifnya hanya untuk mengambil barang-barangnya. Tapi fakta hukum yang sebenarnya masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu bukti yang sangat menguatkan adalah dari handphone masing-masing. Baik dari pihak pelaku maupun pihak korban. Saat ini dari pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum bisa menemukan handphone si korban. Ari juga merasa pelaku sangat pantas untuk diganjar hukuman mati atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Harapan kami pihak kepolisian segera segera memproses hukumnya pelaku, ya, agar segera ada motif yang sebenarnya terjadi seperti apa. Satu itu. Yang keduanya, kami berharap nanti dalam persidangan majelis hakim memberikan vonis hukuman mati. Karena ini saya anggap sudah layak, karena ini pembunuhan kelas 1. Heru Prastio, selama ini ia bekerja sebagai karyawan penyewaan tenda di wilayah Ngemplak, Sleman. Di mata teman kerjanya, Heru dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup. Karenanya, mereka sangat terkejut saat mendengar kabar kalau Heru menjadi pelaku pembunuhan. Ma, dia itu orangnya memang pendiam. Jadi kalau habis pulang kerja, itu dia langsung ke kamar. Main HP, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol cerita apa tentang masalah kecil atau besar, itu nggak ada. Orangnya itu tertutup, jadi nggak tahu tentang isi apa hatinya dia gimana gitu kan. Nggak tahu pribadinya dia itu nggak tahu. Pengakuan sama juga kami dapat dari keluarga Heru Prastio yang kami temui di tempat tinggalnya di Dusun Wunut, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Kalau anak saya, setahu saya, kalau di rumah itu anak sopan.
Nggak pernah ada masalah sama orang tua atau tangga, teman, gitu, Pak. Sebelum kejadian itu. Saya nggak tahu kalau anak mau mengalami seperti ini, ya. Benar-benar nggak tahu, Pak. Saya kaget, kan, orang tua. Nggak tahu, soal hutang saya nggak tahu, Pak. Nggak pernah cerita anak itu. Pulang itu katanya mau istirahat, tidur di rumah. Kalau enggak, paling-paling mancing. Enggak pernah kumpul sama teman atau tetangga gitu. Kalau pulang 3 hari, langsung tidur aja di rumah itu. Heru Prastio merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan Imbuh Cahyono dan Sulasmi. Menurut orang tuanya, Heru ditangkap di tempat tinggal saudaranya di Kecamatan Gemawang, Temanggung. Waktu itu ada polisi dari Polres Jogja ke sini minta izin, katanya mau ketemu sama saya untuk bertemu sama Heru. Tapi kan saya nggak tahu kalau anak itu melakukan perbuatan seperti ini, Pak. Saya nggak tahu kalau anak itu pulang ke rumah saudara saya di Gemawang. Tahu-tahu saya anak ditangkap itu dari adik saya di Gemawang itu. Saya ditelepon kalau anak saya begini-begini gitu. Saya kan langsung kaget sama istri saya. Nggak tahu kalau melakukan perbuatan seperti itu. Sejak kecil, Heru memang tak pernah terbuka kepada keluarga. Namun beberapa bulan terakhir, sang ayah sempat melihat kalau anaknya itu gelisah. Namun ia tak mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh sang anak. Untuk orang tua korban anak saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak tahu kalau anak saya melakukan perbuatan seperti itu, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Menyoal kasus ini, pemerhati dan peneliti kriminalitas Suprapto Su punya pendapat. Ya, jadi kalau ada orang yang sampai melakukan tindakan keji, ya, saya melihatnya itu keji itu lebih dari sekedar jahat itu, karena dia memiliki satu beban, ya, baik beban sosial, beban ekonomik maupun beban psikologis yang tidak mampu dia atasi, dan dia kemudian berada dalam satu kondisi yang tindakan rasionalnya itu menjadi terkalahkan gitu, sehingga ketika dia mendapatkan peluang untuk melakukan sesuatu, maka dia kemudian lakukan.